Kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak, tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa suamiku? Aku bermimpi istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya, ya istriku. Ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail anakku, anak kesayang kita sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayang kita. Kalau itu perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat suamiku. Aku akan bersabar suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintahmu ini ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah, assalamualaikum ayah. Ayah sudah bangun. Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah ayah, aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku. Kerjakanlah ayah apa yang telah diperintahkan Allah. Dan insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar, Maha Besar kau ya Allah. Ayah. Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, ayah. Tabahkanlah hati anakku. Sudahlah ya. Ayo ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya engkau memiliki maksud yang akan kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh, bisa aja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan kujebak dia agar jatuh ke dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dah, hati-hatilah. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana anakmu itu, Ibrahim? Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila melakukannya. Iblis yang menyamar anakku, ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya,
dia iblis. Keterlaluan. Kau gila. Mau menyembelih manusianya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Nyah kau iblis. Nyah ke sana. Pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Sekali lagi ku ingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Pergilah kau iblis. Apa-apaan ini? Dasar bodoh. Pergilah kau iblis. Pergilah. Rasakan. Kau nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allahu Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah bersabar. Ya, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah. Aku akan terus menggoda kalian. Ya, tunggulah. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jemaah wajib melontar kerikil di tiga tempat tersebut. Masing-masing disebut jumrah ula, jumrah wusto, dan jumrah akobah. Ibat itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya. Lalu tutup mata saya dengan secari kain, ayah. Anakku. Agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah, ayah. Ayo lakukan. Jangan ragu-ragu. Oh, anakku Ismail, betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak. Saya benar-benar ikhlas, ayah. Allahu Akbar. Anakku. Ya Allah, berikanlah hambamu ini ketabahan dalam menjalankan perintahmu ini. Jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim, lihatlah di sana. Kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar.
Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Subscribe, like, don't forget to leave your comment, share this video. Yeah. Thank you for watching.